Saya di sini sebagai warga sepanjang kemarau ini menginginkan adanya bantuan air karena di sini lagi membutuhkan air bersih yang selama udah 6 bulan di sini tidak ada air sedikit pun karena di sini jauh sumber mata airnya. Hampir semua jadi petani itu pengangguran di bulan-bulan kemarau ini. Paling mandi paling 2 hari satu kali paling mandi. Kadang kalau enggak ada air ya untung buat wudu juga alhamdulillah, buat paling nyuci juga 1 minggu sekali. Biasanya nyuci kalau ada air musim hujan kan tiap hari. Kalau sekarang enggak ada air 1 minggu sekali, paling 1 minggu 2 kali nyuci. Perasaan saya kalau sudah mendapatkan, kalau ada yang ngirim air bersih ke sini, rasanya asa ada yang mengasih uang besar. Saking butuhnya air itu. Iya. Saking butuhnya air.